Oke, selamat datang kembali di channel ini, dan ini adalah konten yang lagi-lagi gaming. Di konten kali ini, gue mainin game yang kemungkinan para bocil-bocil di Indonesia ya, bocil-bocil yang masih merengek minta skin Alok, suka banget sama game ini, karena ya kemungkinan para bocil mainin game ini sih ya. Yang baru lahir juga gue rasa kalau dipengaruhi nama tetangganya tuh langsung main nih gamenya. Oke, langsung aja kalau gitu di konten kali ini, konten game kali ini yang bakal gue mainin adalah game Free Fire yang ada max-nya. Kenapa yang max bukan yang normal yang bisa dimainin buat di HP 2 GB-an? Jawabannya adalah karena gue pengen nyobain ya yang max ini. Kalau yang versi yang terdahulunya itu gue udah tahu, dan gue pengen nyobain aja sih yang max ini bedanya apa sama yang normal. Dan impresi pertama gue suka sih sama intronya. Maksudnya dari BGM-nya ya, kalau untuk si gambar nganuannya ya biasa aja sih. Cuma gue suka BGM-nya. BGM-nya mantep banget, pop. Oke, sebelum kita mulai masuk ke gamenya, maaf banget kalau misalnya masih terdengar noise-noise atau audio yang kurang maksimal atau apapun yang kurang dari video ini, karena masih sangat-sangat terbatas. Tetap support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe demi kenyamanan kita bersama ke depannya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke gameplaynya. Oke, jadi udah di lobinya. Impresi pertama yang gue lihat dari lobby ya, ini kan di lobby. Ya impresinya bedanya di mana? Gak ada bedanya gitu loh, sama yang normal, yang versi terdahulu gitu maksudnya, yang gak ada maxnya. Yang ini ada maxnya, tapi gue nggak tahu bedanya di mana. Karena sama aja gitu, kecuali yang ini nih, ada BR rank, CS rank, Battle Royale, class squad, nggak tahu gue bedanya apa. Dan gue juga belum bisa main di ranked karena level yang terlalu rendah ya di akun baru ini. Tapi ya, kalau misalnya kalian pengen buat gue bikin part 2 videonya, gue bakal naikin ranknya dulu, tapi di support channel ini ya. Kalau nggak di support atau viewsnya nggak banyak, ya buat apa? Sakit mata doang. Oke, kalau gitu langsung aja ke gameplaynya. Kita time skip. Oke, gue bakal landing di, nggak tahu nih gue di mana gue bakal landing. Yang penting gue liat rumah ya, landing aja. Oke, udah landing. Ya, impresi pertama gue mainin game ini, ya bukan yang pertama ya ini gameplaynya, tapi pertama kali main game ini di tutor, bedanya di mana? Gak ada bedanya gitu loh. Ya paling aksen di icon shotnya itu ya, yang ada agak garis-garis sama kayak efek boom gitu ya. Paling bedanya itu doang. Di game ini, AUK berasa sampah banget ya. Ngelootnya cuma ada di lantai. Di game lain tuh ngeloot AUK susah loh. Di point blank, tau kan point blank? Di point blank aja harus beli kalau nggak susun title. Nah ini digeletakin dong, gampang banget. Udah kayak sampah teh kopa, tau kan, lu tinggal dibuang aja udah. Oh, musuh tuh. Lihat nggak? Kelihatan nggak? Tuh, agak perih kan emang? Nah. Lihat, sangat mudah bukan ngekill di sini? Wajar kalau bocil pada seneng mikir dirinya adalah pro gitu ya. Padahal mah auto aim. Gila, sepi banget ini. Dari tadi gue keliling-keliling baru ngekill 3 doang dari 50 orang. Oh, musuh nih, musuh.
Mana nih? Ah, musuh gua kayaknya bot nih. Aneh nih. Tuh. Nah. Easy, bro. Easy. Terlalu easy. Atau karena emang level gua terlalu rendah sih. Jadi musuhnya masih bot-bot ya. Terlalu mudah. Free Fire tuh terlalu baik gitu sama player-player baru. Kenapa musuh baru-baru dikasih bot? Yang lebih menantang dong. Oke, bisa jajan nih. Bayarnya pakai dana. Oh, bukan. Free Fire Coin. Nggak ada Tejus ya. Pocari Sweat gitu. Soalnya disuruh lari-lari doang kan. Kagak bisa dapat minum. Masa dikasih inhaler udah kayak orang ngap. Seenggaknya kasih Panther gitu kalau nggak bisa Red Bull. Aduh, berkurang. Oh, musuh. Ah, buat lagi. Mana ada musuh asli ditembakin lari. Dia bisa ngekill kok dia lari. Aduh, buat lagi. Musuh nih, buat bukan. Yo, bukan. Ayo, oke. Oke. Ah, buat ini mah. Kenapa easy-easy semua musuhnya? Oh, musuh tuh. Kelihatan nggak? Tuh, kelihatan kan? Lari ke sini. Bot lagi tuh. Agak perih emang liatnya ya. Udah mulai perih nih gua. Mata. Oh iya, nih. Ada sesuatu yang berbeda ya di Free Fire nih. Bisa gelantungan tuh. Main Flying Fox. Musuh. Halo bro. Sini join. Naik dulu ke atas. Airdropnya ada dua. Oh, ada musuh di bawah satu. Aduh, kena tuh. Kehit. Jangan kabur lu. Dendam nih gua nih. Gantian dong. Hei. Aduh. Oh, dari situ aja. Ya, reload. Oke. Gak tahu ya yang itu beneran apa kagak, tapi damage-nya lumayan juga. Ntar ngisi darah dulu ngisi. Tapi yang barusan real player tuh, mana mungkin buat naik mobil. Sedap. Oke, hunting lagi. Oh, musuh tuh. Kelihatan enggak? Nih, gua keker nih ya. Nih. Tuh, pakai auto AFF tuh gampang banget mau nge-kill tuh. Tapi kok enggak keluar darahnya. Wah, Indihome. Sialan, Indihome. Kenapa mesti 999 plus? Oke, udah lancar lagi nih. Aduh, hilang tuh musuh kan harusnya udah gua kill tuh. Oh, musuh nih. Mana? Aduh, susah banget ngeliatnya. Oh, ini nih. Oke, mati kan lu. Oke, ada lagi. Real player bukan nih? Yang barusan gua matiin real player. Oke. Easy, bro. Easy. Intel-intelnya magang gaming. Pasti bisa nih, Buya. Sisa seorang lagi nih ya. Waduh, bot apa bukan nih? Kayaknya sih bot ya. Tapi bot bertahan sampai akhir, keren juga. Oh, ini depan nih. Oke. Easy, bro. Loh, ending soundnya buat Buya masih sama. Gua kira beda ya, ternyata cuma entrance-nya doang itu di bagian apa? Opening doang yang cuk. Ternyata Free Fire Max, tapi Max-nya nggak begitu Max ya, jadi masih Max Hybrid gitu ya. Oke, kalau gitu sampai sini aja dulu video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa support channel ini dengan like, share, dan subscribe. Oke, kalau gitu udah deh. Peace.